Dalam ilmu biochem pun ada sebut juga bila badan kita kena diserang dengan virus, sama ada kita akan fight ataupun kita akan flight. Okay, kita ada soalan daripada Julaiha Yadilin. Apa hikmah setelah balik travel, Ustazah? Okay, kalau dari segi konsep diguna untuk konsep kita sekarang, waktu PKP kali ni, apa hikmah yang kita boleh dapat sewaktu PKP, sewaktu pandemik ni daripada pengembaraan Ustazah dan Encik Ahmad sendiri? Kita nak kaitkan dengan isu semasa lah. Hikmah ni kalau ikutkan dia adalah satu maksud macam pelajaran lah. Pelajaran yang Allah nak bagi kat kita. Ada ujian ni, kita kena PKP ni adalah hikmahnya ni. Hikmah tu apa sebenarnya? Apa yang kita faham tentang hikmah tu? Hikmah ni adalah satu sesuatu yang Allah nak bukakan pelajaran supaya kita lebih menjadi manusia yang memahami. Bila kita meletakkan kebergantungan kita kepada Allah SWT, yakin, yakin tu bukannya maksudnya kita duduk saja, tak buat apa-apa, bukan. Maksudnya kita berusaha. Untuk dia ada dua keadaan tau. Bila seseorang tu diuji, sama ada dia dalam ilmu biochem pun ada sebut juga. Bila badan kita kena diserang dengan virus, sama ada kita akan fight ataupun kita akan flight. Fight tu maksudnya kita akan lawan ataupun kita akan lari. Dia ada sampai satu tahap, kita akan lawan sampai satu tahap. Kalau kita dah tak mampu sangat, maksudnya bila mental kita dah down, kita dah tak boleh nak lawan, kita akan flight, lari. Fizikal kita macam tu, ilmu biochemistry keluar dah, wow. Itu fizikal kita. Sama juga macam kita punya emosi, kita punya mental, macam tu juga. Bila kita berhadapan dengan situasi yang kritikal macam ni kan, macam ni, situasi pandemik macam ni, kita akan dalam mode fight untuk lawan supaya kita boleh keluar daripada masalah ini. Kita boleh hadapinya dengan berjaya lah, dengan sabar dan berdoa. Itu adalah cara Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran lah. Dalam kita dihadapi dengan ujian, ada dua. Kita kena solat dan sabar. Ada ayatnya, dia tak ingat lah, itulah. Maksud sabar tu adalah kita hadapinya, kita cari jalan untuk keluar. Maksudnya macam tu. Dan ada satu yang ada kumpulan, bila dia dah lemah, dia akan lari tu, maksudnya lemah semangat sampai satu tahap yang kita tak nak lah kan berlaku pada keluarga kita atau orang-orang yang tersayang, dia sampai sanggup untuk bunuh diri. Kita tak nak lah sampai macam tu. Itu dah sangat kritikal lah. Sekarang ni mungkin kita tak diperlihatkan dengan statik bunuh diri tu. Tapi realitinya itulah keadaan masyarakat kita. Bila dah longgar, kita punya kebergantungan kita, keyakinan kita pada Allah SWT longgar, kita akan sanggup buat luar daripada kebiasaan yang sepatutnya. Sebab tu penting sangat ada peringatan-peringatan circle kawan-kawan kita yang support, yang sentiasa bagi kita semangat positif. Yelah, kita kena cari. Kita kena pilih kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok, apa yang kita baca, bahan-bahan yang kita hadap hari-hari. Pastikan benda-benda yang mengandungi positiviti. Tong emosi kita ni kuat untuk lawan. Sentiasa kuat untuk lawan keadaan yang berlaku kat sekeliling kita ni. Itu hadis Nabi SAW. Nabi kata, bersemangatlah untuk buat sesuatu yang memberi manfaat untuk diri kamu. Kita buat benda yang bermanfaat je. Yang tak bermanfaat tu tinggal. Sebab dia boleh melemahkan perasaan kita. Terus mohon pertolongan Allah dan jangan sekali-kali berasa lemah. Saya dah start setiap pagi niat nak jumpa. Masya Allah. Sentiasa mohon pertolongan Allah. Jangan putus. Dia sekali putus tu, syaitan akan start bisik. Keluarlah bunyi-bunyi. Alah, aku buat kerja gila. Kan macam tu. Alah, apa hal lah buat susah-susah. Contohlah macam saya kan. Apa benda kayu? Naik kereta kapal terbang kan ada. Dia mulalah start benda-benda. Kalau kita tak ingat, dia akan jadi lemah semangat. Yes. Puan Masrina Akina. Dapat terus tu Al-Baqarah ayat 153. Minta tolong dengan sabar dan solat. Kata Ustazah sebelum tidur baca bismillah 20 kali ni. Cukup orang yang baik-baik. Masya Allah. Tabarakallah. Ustazah memang positif macam tu. Gitu. Kena tanya Cik Ambal lah. kalau ikut saya, betul lah 100%. Kata bagus. Apa kata rasa macam bagus. Dia kena ada orang lain yang menilai. Kita tanya Cik Ambal. Diam juga tadi. Hari ni memang hari kita nak bagi peluang kepada Ustazah. Insya Allah. Dia bersemangat hari ni. Baru dapat second dose kan? Jadi mutawifah. Alhamdulillah. Okay, berkenaan dengan positif kan? Ustazah memang di antara orang yang saya nampak, di antara orang yang saya kenal lah yang positif. Kalau Ustazah tak positif, saya tak bawa dia serius. Ini jujur saya cakap, kalau Ustazah tak positif, saya tak bawa dia pergi kayu basikal sampai ke Mekah. Saya memerlukan orang yang positif untuk melawan saya punya negatif.
dan saya menjadi orang yang positif untuk melawan Ustazah negativity. Okay, kita tak lari dengan baik yang buruk, kita tak lari. Kita manusia. Kita bukan malaikat. Yes, malaikat Allah suruh dia sujud, sujudlah dia sampai kiamat. Ya, itu adalah malaikat. Tetapi kita ni manusia, kita selalu buat salah, kita selalu buat dosa. Macam-macam benda yang kita buat kadang-kadang di luar daripada pertimbangan. Kalau nak marah tu hampa macam tu je kan. Kalau kata nak buat benda yang bukan-bukan tu, Allah sorokkan juga kelemahan-kelemahan kita. Kena keep on ingat mengingat remind each other. Itu yang kita buat setiap pagi. Betul ke 80 ke 90? Saya punya 60 ke 70. Macam amat 80 ke 90. Siapa faham personality saya kan? Kinestetik ni sebenarnya kalau nak marah, marah je. Apa perasaan tu? Okay, macam saya kan? Kalau nak nangis, nangis je. Depan ni live boleh nak nangis kan? Tapi saya belajar lah untuk kawal. Ya. Siapa boleh kawal di kursi, kawal di kursi. Ya. Allah je yang tahu. Dia banyak bersabar lah dengan saya. Apa yang berlaku adalah communication lah. Kami walaupun ada masalah, biasalah suami isteri kan, gaduh pun biasa. Tapi kita faham, kita nak dapatkan komunikasi, nak dapatkan kesepahaman. Bila kita faham tu, insyaAllah lah kita akan dapat jawapan yang faham. Okay, ada daripada Ibana Pancaroba ni. Memang soalan ni tu Pancaroba betul. Macam apa pun, musik Ustazah ke sampai sekarang? Memang. Dia dah jadi satu hobi. Macam mana? Tahan dengan saya punya apa ni? Saya punya fire ni. Bila dia usul saya kan.